Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida, channel yang membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini, saya akan kembali membagikan informasi tutorial kepada kalian cara mendapatkan nomor virtual luar negeri tanpa aplikasi, tanpa login gratis buat verifikasi OTP. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Silakan kalian buka browser internet kalian. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Setelah itu silakan kalian cari alamat situs ini. Ini alamat situsnya yang saya lingkari. Kalian silakan cari di browser internet kalian masing-masing. Setelah itu kalian buka situsnya. Tampilannya itu seperti ini, teman-teman. Untuk mendapatkan nomor virtual luar negerinya, kalian bisa scroll ke bawah langsung. Atau kalian bisa klik yang di sudut kanan atas yang ini. Di sini ada banyak negara ya yang bisa kalian pilih. Di antaranya ada negara Amerika Serikat, Kanada, Hong Kong, China, Brazil. Ataupun kalian bisa pilih yang all countries ini. Ini ada banyak negara lagi. Kalian tinggal klik aja. Nah, ini ada banyak ya. Oke, sebagai contoh di sini saya akan pilih negara USA atau Amerika Serikat, teman-teman. Kita pilih negaranya. Ini saya pilih negara Amerika Serikat. Kemudian kita tinggal scroll ke bawahnya, ada banyak sekali nomornya ya. Kalian bisa pilih salah satu nomornya untuk digunakan. Saya pilih yang paling atas. Nah, yang ini. Kemudian kita bisa klik receive SMS. Nah, setelah itu kita copy nomornya dulu. Ini saya copy sampai sini. Kemudian kalian gunakan nomornya untuk verifikasi OTP. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Lemon 8 untuk verifikasi OTP-nya. Oke, saya tadi pilih negara Amerika Serikat. Sebentar, saya akan pilih negara Amerika Serikat. Nah, yang ini. Kemudian kita coba kirim kode verifikasi. Nah, ini aplikasi Lemon 8-nya sudah mengirimi kode OTP yang harus diisi di sini. Untuk mendapatkan kode OTP-nya, kita bisa balik ke website yang tadi. Kalian refresh dulu atau klik update latest SMS. Nah, nanti websitenya akan merefresh. Setelah itu kalian baru scroll ke bawah. Nah, nanti itu masuk di bagian sini ya. Nah, ini kebetulan belum masuk. Kita akan coba refresh kembali. Kalau belum masuk, kalian coba refresh-refresh terus ya, teman-teman. Nah, ini sudah masuk ya, 28 detik. Kemudian ini aplikasi yang saya gunakan, Lemon 8, dan ini kode OTP-nya. Oke, langsung saja kita akan masukkan kode OTP-nya yang ini. Masuk dalam hitungan detik, 704758. Kita coba masukkan ya. 704758. Oke, teman-teman, berhasil. Ini kode OTP-nya sudah benar. Saya sudah berhasil daftar di aplikasi Lemon 8-nya dengan menggunakan nomor virtual luar negeri Amerika Serikat. Nah, kalian bisa gunakan nomor aplikasi yang lain untuk verifikasi OTP. Nomornya kalian bisa dapatkan di situs ini. Silahkan kalian gunakan untuk verifikasi OTP yang lainnya. Silahkan kalian gunakan untuk aplikasi yang lainnya, dan ini alamat situsnya. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.